Lair bahtera dari Medan, singgah sebentar di Pulau Krai. Salam satu Malaysia, saya ulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam ukhuwah saya ulurkan. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman dan seterusnya, hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di atas prestanda indah tidak lain tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Pengaruh Internet Terhadap Remaja di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, remaja membawa maksud menjadi dewasa sudah akhir balik. Internet pula merupakan rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain. Wajar juga untuk kita mengetahui maksud pengaruh bagi betul-betul memahami tajuk di sebalik pidato hari ini. Pengaruh membawa maksud yang sangat berat, itu kuasa yang datang pada objek, perkara atau manusia yang meninggalkan kesan kepada orang lain. Seantero dunia mengetahui bahawa rangkaian internet dalam kehidupan masa kini tidak dapat dipisahkan. Kepentingan internet berat dari skala tinggi terhadap pelbagai lapisan masyarakat. Acap kali kita dengar bahawa internet membawa kesan buruk, terutamanya kepada golongan remaja. Hadirin dan hadirat sekalian, umum diketahui bahawa internet merupakan satu lautan luas yang penuh dengan maklumat, audio, video maupun rakanan yang boleh digunakan pakai bila-bila masa sahaja. Semuanya mudah dan berada di ujung jari. Oleh demikian, tanpa kawalan yang kukuh dan jitu, para remaja boleh terdedah dengan ratusan maupun ribuan video yang mungkin tidak sesuai ditonton mereka yang berada dalam kotak minda yang masih belum matang ini. Ini beri implikasi yang sangat serius kerana pegangan moral dan akidah mereka. Mereka lebih mudah terjemah kerja maksiat dan secara tidak langsung merosakkan masa depan mereka. Internet juga membuka pintu di mana para remaja boleh mencari kenalan di seantero dunia tanpa ada halangan. Mereka boleh terdedah pembawa rakan sebaya atau rakan alam maya yang mungkin mempunyai perbezaan dari segi kepercayaan, agama dan nilai-nilai dalam hidup. Sidang hadirin dihormati, di zaman pandemik ini, para remaja lebih leka akibat terbiasa menghadap telefon pintar. Mereka lebih mudah mempunyai akses pada peranti pintar yang tujuan asalnya bagi memenuhi keperluan pembelajaran online. Pembajaran masa, pembajaran wang ringgit dan tenaga merupakan implikasi kepada tindakan ini. Maka, alangkah baiknya jika kita secara umumnya, remaja secara khususnya, tidak memetik unsur-unsur positif dan tidak mudah terpengaruh dengan faktor-faktor di dunia alam maya. Marilah kita hanya memandang sifat-sifat yang positif dan menerapkan ia dalam kehidupan seharian kita. Ambil yang jernih, buanglah yang keruh. Sebelum saja mengundur diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf. Andai kata tergeris jiwa, andai bahasa tersilap bicara. Saya akhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Tuan Puteri, pergi ke rasa. Pulang semula, sebelah pagi. Kita bertemu, kini berpisah. Izin Tuhan, bercua lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puteri Pemidato mengundur diri.